Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikut program Guru Belajar dan Berbagi. Nah, kali ini saya akan menginformasikan tentang program Guru Belajar dan Berbagi. Portalnya bisa dilihat di sini, yaitu Guru Belajar kemdikbud.go.id. Silakan bisa dicari di pencarian Google. Nah, ini tampilan di awal program Guru Belajar dan Berbagi seperti ini. Nanti bisa masuk mengetikkan alamat surelnya, ya, ini sesuai dengan yang rekan-rekan guru miliki, ya, sudah dibuat pada saat awal, ya, mengikuti GPO. Nah, ini sudah saya masukkan, kemudian saya klik masuk. Nah, sekarang kita sudah masuk di portal Kemdikbud, ya, Ayo Belajar. Nah, di sini ada daftar seri yang dapat Anda ikuti. Yang pertama di sini ada belajar mandiri calon guru ASN P3K. Yang kedua, asesmen kompetensi minimum. Yang ketiga, ada pendidikan inklusif. Yang keempat, pendidikan keterampilan hidup. Kemudian yang terakhir ada masa pandemi COVID-19. Nah, kali ini saya akan mengikuti pendidikan inklusif. Nah, ini tampilannya. Pendidikan inklusif, ya, pilihan seri yang saya ikuti. Nah, kebetulan ini baru dibuka, ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti silahkan, ya, karena ini baru bisa dibuka di linknya. Nah, di sini ada tampilan, ada grup telegramnya, kemudian ada sertifikat kegiatan yang nanti kalau udah selesai bisa kita dapat. Nah, ini ada BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Saya klik daftar. Nah, informasi pendaftaran. Anda dapat memilih jadwal pelaksanaan di bawah ini berdasarkan waktu luang Anda. Nah, di sini saya cek ada angkatan 1, ini batas pendaftaran Senin 3 Mei 2021. Kemudian ada angkatan 2, ya, bisa dilihat teman-teman. Kalau angkatan 2 itu, ya, batas pendaftarannya. Kemudian angkatan 3 yang ini, oh, ternyata ada 3 angkatan nih yang bisa diikuti, ya. Kemudian ada masing-masing batas pendaftarannya juga, ya. Nah, ini angkatan yang kedua, batas akhirnya. Kemudian ini angkatan yang ketiga, bisa dilihat. Nah, ada 3 angkatan. Oke. Kemudian selanjutnya kita klik, ya. Saya kebetulan baru ikut juga, jadi saya masuk di angkatan pertama. Nah, di sini ada keterangan persetujuan. Apakah Anda yakin akan memilih kegiatan ini? Ya, BIMTEK Guru Belajar Seri Inklusif angkatan yang pertama. Jika Anda bersedia meluangkan waktu, maka ketik atau klik, ya. Maaf, klik ya. Nah, seperti ini sudah berhasil mendaftar. Tampilannya seperti ini. Tadi yang tulisan daftar sekarang sudah menjadi ubah jadwal. Artinya masih ada kesempatan jika angkatan pertama ini memang tidak ada waktu luang yang bisa digunakan, maka bisa diganti di angkatan yang selanjutnya. Tadi ada angkatan 2, ada angkatan 3. Nah, ini saya klik, ya, grup telegram, peraturan bergabung grup telegram. Nah, ini ada tujuan dibuatnya grup ini adalah untuk saling berbagi dan membantu para peserta yang mengalami kendala agar dapat menuntaskan materi guru belajar. Nah, ini peraturan-peraturannya, ya. Ada beberapa poin yang harus diikuti, ada 4, ya. Kemudian diakhiri dengan salam guru belajar. Nah, klik, ya. Nah, ini sudah berhasil mendaftar, ya. Sudah berhasil mendaftar. Nanti tinggal mengikuti jadwal di sini. Nanti bisa diikuti dari hari Senin 3 Mei 2021 sampai dengan Senin 10 Mei 2021. Nah, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.